Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sarang abdi, Danu. Abdi, Darso. Saya Nami Teatu. Oh, Andi. Hatur nuhun ka ibu, bapak, teteh, akang. Sarang sadayana nu ninggal video ieu anu tetap setia di channel Rumah Idaman Sultan sarang properti Kang Danu. Ayeuna kelarasan abdi teh nuju aya di Saya buah batu. Ya. Caket pada Moropak. Caket pada Moropak. Caket nah, Tambu Telkom. Posisi itu ya di samping Universitas Telkom. Nah. Kalau rasan itu teh main road na, ya jalan akses jalan kangge mobil na. Abi kalau rasan di sana itu baru nggak informasi kan? Aya kos-kosan, anu posisi nanti nggak gaduhan 15 kamar, gitu. 15 kamar itu kos-kosan anak oleh Hur. 15 kamar. Luas kamar nanti di 2,5 meter persegian. Iya teh, rumah apa nih? Luas tanahnya 150, luas bangunnya 450 meter persegi. Iya teh kelarasan? Di luar lantai kang. Iya teh kelarasan kos-kosan iya teh bade di Ical. Jantan, iya saya pisan ngingin investasi. Tapi pendapatan per tahunnya itu seberapa? Itu pendapatan per tahunnya teh 248 juta per tahun teh. Ya teh spek nanti ngageduhan 15 kamar, sarang ayah pavilion paling samping. Ini orang cobi ke lebetnya, orang tinggal halnya di lebetnya. Suasana nah seperti kumaha gitu. Barang suka luhur kan? Langsung ke luhur wae. Suasana ya di luhur. Orang tinggal wae kamarnya nya, Pak Ani nya. Cok, Pak Ani tipayun. Ayo. Oh. Ayo. Pavilion? Pavilionnya suasana itu tuh. Di dia? Tuhan, pavilionnya 50. Suasana mah pavilionnya. Oh, enggak papilion. Meter persegi gitu. Itu paling mana papilionnya? Soalnya paling dia kan di juru papilion nate. Papilion nate. Itu dia kan? Dia papilion kata. Oh iya kan papilionnya. Sok nah. Kopi pani. Assalamualaikum. Ada kan sok bae. Foto papilionnya itu lumayan ada agengnya. Benten sarang kamar-kamar anu biasa anu di benten sarang kamar-kamar anu disewakeun gitu. Dia rada ageng. Ya biasa ya, ya. Sampai 4-5 orang ya biasa di dia mah. Oh iya pavilionnya, nya, mandinya. Nah, gaduhan kamar mandi nya ya kang. Tuh tinggal sih kamar mandi nya. Kamar mandi nama biasa, ayah kloset duduk sarang shower ya kang. Itu boleh itu digemok itu mahnya. Digemok ya mohon. Benteng. Sarang. Ayah kulkas kalian kulkas. Mohon sarang iya teh pulpurnis. Pulpurnis. Pulpurnis yang kantun ngana nyana koper hunggu ke ya, di dia mah terus biasa langsung biasa lebat. Ya, langsung disewakan itu sawi asli mah. Ayeuna teras kurang cobi tinggal ruangan. Eh panik. Anu bade dijelaskeun deui. Nya ieu teh lebat motor di sekitar 15 sampai 20 motor Kang. Anu seurang pisan biasa lebat ka lingkungan kosan ieu Kang. Memang ieu kan kaluar. Emang kan ini posisinya di kampus, jantan prospek gitunya, mau jadi istilah nanti mah, kami ninggal pendapatan per tahun open agung pisan total teh seberapa nih tadi diulang itu? Hah? Pendapatan per tahun apa? 248 jutaan. Oh, 248 juta dina pendapatanannya. Jantan, abdi mau nginformasikan, bilih misalkan ayah bapak ibu teteh akang, memang periode pada investasi di dia. Kang maju kali kan terakhir itu kan. Tapi keluhurnya, kan kalau mulai panik. Karena apa angka sih kalau aduh peradanya kening itu panik. Mik dulu pas. Luas di sana. Oh, kalau sih pemandangan mau di lantai dua mah. Iya. Biasa langsung meninggal ke jalan. Ke jalannya itu ketinggal. Main berjalan itu padat. Aksesnya lumayan, ngan ayana kan kumar di sonten, mata seur pisan anu kalau lalang. Jantan kalau nak kan? Ya itu sebaraha lantai, ya itu sadaya depan nih. Tilu lantai kan? Tilu lantainya? Oh, nggak ada tilu lantai. Tilu lantai. Ya itu lebat ke lantai? Katilu ya teh. Katilu. Tapi ayah rooftop kalau nama. Rooftop. Jadi contoh ruangan pengen biasa ditinggal di luar. Oh iya dekat tilu. Gede lu. Saya lantai ke luhur. Tuh tinggal lah cobian. Cik tinggal hela. Cok, tong uih deui. Cuma yang ada poek di jalanan soalnya masih kena siang ya, jantan di acan di pas siang lampu. Hah? Nah itu rooftopnya bang intinya. Ini pemerintah pelanggan juga, ayah apartemen. Nah ini kan tuh ngejelaskan naunan ada? Paling ini ngejelaskan naunya.
Atau sakit itu cakap hargina palingnya. Hargina pada disebatkeun ieu teh. Langkung ge. Supados penasaran memening ulah cita abdi. Mohon mangganya. Coba di link deskripsi pokoknya nama aya. Tong nyaros link deskripsi. Margi belepotan tangan dia mah. Ye, malum lah pasti enggak. Informasi nu tiasa ku abdi didugikeun. Udah nu sareng Kang Andi di nu tiasa didugikeun mun sakitu. Janten ka ibu, teteh, bapak, akang sareng sadayana nu ninggal video ieu. Ieu tiasa dijantenkeun tabungan lah gitu nya. Rekomendasi pilihan kangge investasi masa depan gitu. Mudah-mudahan informasi bermanfaat. Amin. Atur nuhun. Ka ibu, bapak, teteh, akang anu setia so masih standby di channel Rumah Idaman Sultan serang properti Kang Danu bisa. Di subscribe deh dia sama dua nana gitu ya, subrek nepangkeun abdi Danu abdi Aryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tampes.